Pustaka Dongeng Nusantara mempersembahkan cerita Pendekar Pilih Tanding karya Zakaria Faiz. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-39. Selamat mendengarkan. Kata-kata pamanmu itu benar, Ger. Sudah saatnya Angger Senggani memiliki seorang istri. Biar nanti paman dan bibi yang akan melamarkannya. Angger Senggani tinggal sebut saja. Apakah gadis yang akan menerima pemberian benda itu? Karena benda itu merupakan sebuah cincin. Jadi siapakah yang akan beruntung menerima cincin Sang Prabu Brawijaya itu? Tanya Nyai Tumenggung lagi. Ah, bibi, saya tidak jadi memberikan benda itu kepada siapapun. Karena selain benda itu merupakan milik Sang Prabu Brawijaya terakhir dan syarat dengan sejarahnya. Karena itu pemberian Kanjeng Sultan, biarlah benda itu akan menemani saya sampai mati, ucap Raka Senggani. Ia berusaha mengalihkan pembicaraan kedua orang suami istri yang telah dianggapnya sebagai pengganti kedua orang tuanya. Ah, Angger Senggani, jangan mengalihkan pembicaraan. Gadis mana yang harus kami datangi untuk dilamar sebagai sisihan dari Angger Senggani itu? Kami berdua siap melakukannya. Bukan demikian, ucap Tumenggung Wangsarana. Kembali Raka Senggani terdiam dan menundukkan wajahnya. Ia tidak mampu menatap wajah pasangan suami istri itu. Malam itu ketiga orang tersebut asyik mengobrol sampai hampir menjelang pagi. Keesokan harinya, Raka Senggani dan Tumenggung Wangsarana menghadap Adipati Pajang. Raka Senggani sekaligus akan pamit kembali ke Desa Kenanga. Setelah sampai di Istana Keraton Pajang itu, mereka langsung memberikan hatur sembah kepada Sang Adipati. Hamba Senopati Brasta Abipraya, menghaturkan sembah Kanjeng Adipati, sesuai titah Kanjeng Adipati, kami beserta prajurit Pajang telah kembali dari Kota Raja Demak dalam keadaan selamat, dan telah selesai menunaikan tugas Kanjeng Sinuwun di Desa Bedander. Kanjeng Adipati, ucap Raka Senggani seraya merangkapkan kedua tangannya di atas kepala. Kami atas nama pemerintahan Kadipaten Pajang amat berterima kasih atas keberhasilan yang telah dicapai para prajurit Pajang yang dipimpin oleh Senopati Brasta Abipraya sendiri, dan penghargaan setinggi-tingginya dariku atas nama pribadi kepada Senopati Brasta Abipraya. Kami bangga dengan keberhasilan yang telah dicapai itu, sekali kami ucapkan terima kasih, kata Sang Adipati. Hamba merasa memang sudah menjadi kewajiban hamba sebagai seorang prajurit Kanjeng Adipati, dan di sini hamba ingin meminta izin kepada Kanjeng Adipati agar dapat kembali ke Desa Kenanga, ucap Raka Senggani. Baiklah, kami mempersilahkan kepada Senopati Brasta Abipraya untuk mendapatkan istirahat setelah tugas yang cukup memberatkan ini, dan kapan kiranya Senopati akan kembali ke Kenanga? Tanya Sang Adipati. Mungkin besok hamba akan kembali ke Desa Kenanga, ucap Raka Senggani. Maaf sebelumnya, Kanjeng Adipati, hamba ingin bertanya sedikit tentang pusaka peninggalan dari Kanjeng Prabu Brawijaya, tanya Tumenggung Wangsarana. Hah, pusaka Kanjeng Prabu Brawijaya, pusaka apakah yang Tumenggung Wangsarana maksudkan itu? Tanya Adipati Pajang lagi, sebuah pusaka yang berbentuk sebuah cincin Kanjeng Adipati? Tanya Tumenggung Wangsarana lagi. Oh, pusaka yang berupa sebuah cincin peninggalan dari Kanjeng Prabu Brawijaya terakhir adalah merupakan sebuah pusaka yang paling dicari di seluruh telatah Demak ini, dan kemungkinan besarnya berada di tangan Kanjeng Sinuwun Sultan Demak. Ada gerangan apakah Tumenggung Wangsarana mempertanyakan masalah ini? Tanya Adipati Pajang lagi. Apakah memang benar pusaka tersebut yang menyebabkan kekalahan dari Prabu Brawijaya terakhir dari putranya Sultan Demak itu? Tanya Tumenggung Wangsarana, memang banyak orang terdekat dari Kanjeng Gusti Prabu Brawijaya terakhir itu yang menghubung-hubungkan hal itu. Tetapi sampai saat ini memang masih perlu dibuktikan kebenarannya. Kalau menurut pandangan pribadiku, kekalahan dari Kanjeng Gusti Prabu Brawijaya waktu itu semata-mata adalah hanya untuk mengalah kepada sang putranya itu. Seandainya ia mau memimpin langsung prajurit Majapahit waktu itu belum tentu Demak sanggup untuk mengatasinya, ucap Adipati Pajang. Ada apa Tumenggung Wangsarana menanyakan hal itu? Tanya Sang Adipati kepada Tumenggung Wangsarana.
Karena kami melihat Senopati Brasta Abipraya mendapatkan suatu anugerah yang luar biasa dari Kanjeng Sinuwun di Kota Raja, Kanjeng Adipati, ucap Tumenggung Wangsarana. Berupa apa itu Tumenggung? Tanya Sang Adipati lagi. Sebuah pusaka peninggalan dari Sang Prabu Brawijaya terakhir yang berupa cincin tersebut, Kanjeng Adipati, jawab Tumenggung Wangsarana. Cincin Sang Prabu Brawijaya, Tumenggung? Tanya Adipati Pajang terkejut. Benar Kanjeng Adipati, dan cincin tersebut telah diberikan kepada Angger Senopati Brasta Abipraya, Kanjeng Adipati, jelas Tumenggung Wangsarana. Senopati Brasta Abipraya sungguh beruntung dirimu mendapatkan benda peninggalan Kanjeng Prabu Brawijaya itu, karena sangat banyak orang terutama kalangan istana yang menginginkan benda tersebut. Saranku jagalah dengan baik amanah Kanjeng Sultan itu, ucap Adipati Pajang. Sendika dawuh Kanjeng Adipati, hamba akan menjaga benda tersebut dengan segenap jiwa raga hamba, Kanjeng jawab Raka Senggani. Bagus, karena kepercayaan dari Kanjeng Sultan Demak itu, berarti kepercayaannya terhadap Kadipaten Pajang ini. Adakah permintaanmu yang lain sehubungan telah selesainya tugasmu di Kota Raja Demak itu? Tanya Sang Adipati lagi, hamba berkeinginan untuk kembali ke Kenanga. Jika diizinkan, hamba akan berada di sana selama satu purnama. Ada yang ingin hamba lakukan di tempat kelahiran hamba tersebut, Kanjeng Adipati, kata Raka Senggani. Apakah engkau akan melaksanakan pernikahan, Senopati Brasta Abipraya? Tanya Sang Adipati lagi, bukan, hamba tidak akan melangsungkan pernikahan tetapi ada keinginan untuk memberikan sedikit pelatihan di sana sehubungan permintaan dari Ki Bekel. Kanjeng Adipati, untuk itulah hamba memohon waktu yang lebih lama, akan tetapi hamba siap kapanpun untuk dipanggil, ujar Raka Senggani. Aku akan memberimu waktu satu purnama untuk kembali ke Kenanga nanti jika memang ada sesuatu yang diperlukan. Engkau akan kami panggil kemari lagi, agar datang ke Pajang ini, jelas Adipati Pajang. Terima kasih Kanjeng Adipati, segala titah Kanjeng Adipati akan hamba laksanakan, kata Raka Senggani. Kapan Senopati Brasta Abipraya akan kembali ke Desa Kenanga? Tanya Adipati Pajang itu. Esok hamba akan kembali ke Desa Kenanga Kanjeng Adipati, jawab Raka Senggani. Atas nama Kadipaten Pajang kami mengucapkan terima kasih Senopati Brasta Abipraya, kata Adipati Pajang. Hamba mohon pamit, Kanjeng Adipati, kata Raka Senggani. Silakan, semoga Senopati dapat menikmati liburannya, jawab Adipati Pajang. Kemudian Raka Senggani beserta Tumenggung Wangsarana keluar dari Istana Keraton Pajang itu, berdua mereka kembali ke kediaman dari Tumenggung Wangsarana. Di rumah kediaman Tumenggung Wangsarana itu, Raka Senggani beristirahat sejenak, baru kemudian mengunjungi barak keprajuritan Pajang menemui Rangga Wira Dipa dan Rangga Aryo Seno. Bersama kedua Rangga Kadipaten Pajang itu, Raka Senggani melihat-melihat keadaan dari para prajurit Pajang. Sampai sore, Raka Senggani berada di sana. Kemudian ia kembali lagi ke kediaman Tumenggung Wangsarana itu saat hari telah menjelang malam. Malam itu ia menginap di rumah Tumenggung Wangsarana dan esok harinya Raka Senggani kembali ke desa Kenanga dengan menunggangi si Jangu. Raka Senggani segera melesat menuju desa Kenanga. Ia terus memacu kudanya dengan cukup kencang, sehingga tampak debu-debu berterbangan di belakangnya. Ketika tiba-tiba ia sampai pada tikungan dari jalan yang dilaluinya, tiba-tiba, syet, sit, sreet, tiga buah senjata rahasia meluncur tepat mengarah anak muda desa Kenanga itu. Tep, 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 dengan kecepatan yang luar biasa pemuda itu berhasil menangkap ketiga buah pisau tersebut. Heh, keluarlah, jangan cuma berani main bokong saja, teriaknya. Tidak ada jawaban, keadaan hening, meski saat itu matahari masih tepat di atas kepala, ia segera mengetrapkan Aji Aska Pandulu untuk melihat siapakah orang yang telah membokongnya itu. Setelahnya kemudian, hiyah, teriak pemuda itu segera melontarkan kembali pisau-pisau itu yang berada di jarinya itu. Krip, krip, krip. Ketiga buah pisau itu menancap di sebuah batang pohon,
dan keluarlah seseorang dari balik pohon yang berada di tepi jalan tersebut. Heyao, sambil bersalto orang tersebut, menghindari senjata-senjata rahasia itu. Orang itu langsung melesat menuju Raka Senggani. Bagus, bagus, ternyata nama besar Senopati Brasta Abipraya itu bukan sekedar omong, ucap orang tersebut. Dengan menutupi wajahnya, ia terlihat menghalang jalan dari Senopati Pajang itu. Apa maksud Kisanak menyerangku? Apakah kita ada persoalan? Atau memang Kisanak ini seorang yang sudah hilang akalnya dengan menyerang membabi buta terhadapku? Tanya Raka Senggani. Engkau memang telah berhutang nyawa kepadaku, he Senopati Brasta Abipraya. Hutang nyawa bayar nyawa. Aku menuntut atas kematian dari guruku. Segeralah bersiap Senopati Brasta Abipraya, ucap orang itu dengan garangnya. Siapakah gerangan gurumu itu, Kisanak? Tanya Raka Senggani. Engkau tidak perlu tahu Senopati Brasta Abipraya, terima ini, heyah, teriak orang itu. Orang tersebut sangat cepat gerakannya memberikan tendangan ke arah Raka Senggani yang masih duduk di punggung kudanya. Huf-huf, Raka Senggani segera melentingkan tubuhnya menghindari serangan dari orang yang memakai penutup wajah itu. Kemudian pertarungan pun terjadi antara kedua orang itu. Heyah, teriak orang itu memberikan kembali tendangan ke arah dada Senopati Pajang itu. Raka Senggani sendiri tidak terlalu bersemangat menghadapinya. Ia hanya menghindar dan tidak membalas serangan itu. Namun orang itu tetap menyerang dengan garangnya. Serangan-serangan dari lawan Raka Senggani itu semakin cepat dan bertenaga. Nampak Raka Senggani terlihat terdesak. Namun belum satu pun dari serangan orang itu yang berhasil menyentuh tubuhnya. Sudahlah Kisanak, hentikan pertarungan ini, ucap Raka Senggani. Ia terus menangkis serangan dari lawan yang memakai penutup wajah tersebut. Benturan-benturan tangan telah semakin sering terjadi, dan dirasakan oleh Raka Senggani bahwa tenaga dalam orang itu masih jauh di bawah dari Raka Senggani. Pada suatu kesempatan, ketika ada celah yang eowong, Senopati Pajang itu mampu memberikan pukulan telapak tangan ke dada orang itu. Diet, orang tersebut surut mundur, namun dengan cepat ia memperbaiki posisi tubuhnya dan menyerang kembali. Hiyah, secepatnya ia kembali menyerang Raka Senggani. Namun Raka Senggani melayani orang itu sambil berkata, sudahlah, ungkapkan siapa dirimu itu sebenarnya, ucapnya. Kau harus mati Senopati Brasta Abipraya, dosamu sudah setinggi gunung kepadaku. Hiyah, teriak orang itu. Kakinya beberapa kali menendang ke arah kaki Raka Senggani dan membuat Senopati Pajang itu harus melompat. Setelah serangannya gagal, orang tersebut kembali menyerang dengan kedua tangannya. Hingga suatu ketika, hiyah, sebuah kepalan tangan orang itu mendarat di atas pundak Raka Senggani. Tetapi Raka Senggani tidak bergeming akibat dari pukulan itu, malah Raka Senggani membalas pukulan orang itu dengan sebuah tendangan sebagai balasan. Orang yang memakai penutup wajah itu harus terlempar beberapa tombak ke belakang. Sambil memegangi dadanya, orang itu berusaha bangkit dan berusaha untuk berdiri. Bagaimana Kisanak? Kita hentikan sampai di sini urusan ini, jangan diperpanjang lagi, kata Raka Senggani. Senopati Pajang itu mendekati orang itu, meskipun telah berdiri, ia masih memegangi dadanya. Sorot matanya memancarkan kebencian dan kemarahan, sedangkan Raka Senggani seperti mengenalinya. Bukankah Kisanak ini adalah belum habis pertanyaannya? Sebuah senjata rahasia dalam jarak yang agak dekat menyerang Senopati Pajang itu. Huf, pisau kecil itu berhasil dijepit oleh kedua jari tangan Raka Senggani. Tetapi orang yang memakai penutup wajah itu segera melesat meninggalkan tempat itu seraya berkata, tunggulah pembalasanku, Senopati Brasta Abipraya. Ia pun terus berlari meninggalkan tempat itu. Siapa dia sebenarnya? Sepertinya aku mengenalinya. Tapi di mana aku pernah bertemu dengan orang itu? Ya, sudahlah lebih baik ku tinggalkan tempat ini. Huf, anak muda desa Kenanga itu segera melompat ke atas kudanya dan kembali memacu si Jangu dengan cepatnya. Meskipun hari telah sore, ia terus memacu kudanya. Di hatinya ia ingin segera sampai di desa Kenanga dengan cepat. Dan ketika hari telah malam,
Ia berhenti di sebuah hutan dan bermalam di sana. "Heh, akibat orang itu, aku terpaksa menginap di sini," berkata di dalam hati Raka Senggani. Meski ia harus bermalam di sebuah hutan, tetapi ia tidak mengalami gangguan malam itu. Setelah matahari bersinar di pagi harinya, ia pun melanjutkan perjalanannya menuju ke Desa Kenanga. Saat menjelang sore, tibalah Raka Senggani di Desa Kenanga, tempat yang banyak menyimpan kenangan buat Senopati Pajang itu. "Heh, baru tiba, Ngger," teriak Kilamiran. Orang tua itu sedang membetulkan pagar rumahnya yang terbuat dari bambu. "Benar, Ki, sebenarnya tadi malam harusnya telah sampai di sini, Ki, tetapi karena ada gangguan di jalan akhirnya, baru saat inilah saya sampai di Kenanga ini," jawab Raka Senggani. Kemudian setelah turun dari kudanya, ia langsung mendekati lelaki tua itu. "Bagaimana kabarmu?" tanya Kilamiran, sambil memeluk putra Raka Jaya itu. "Baik, Ki, tetapi ada yang ingin saya tanyakan kepada Aki," jawab Raka Senggani. "Hahi, ada apa, Ngger? Apa yang ingin Angger Senggani tanyakan itu? Mari kita bicarakan di dalam," ajak Kilamiran. Setelah keduanya duduk di sebuah amben bambu, Raka Senggani langsung mengambil sesuatu dari balik bajunya itu. Tampaklah sebuah kotak kecil, dan ketika Raka Senggani membukanya dan menunjukkan kepada Kilamiran. "Ki, apakah Kilamiran mengenal cincin ini?" tanyanya kepada Kilamiran. "Dari mana Angger Senggani mendapatkan cincin ini?" tanya Kilamiran. Orang tua itu seraya mengambil benda itu dan melihatnya dengan jelas, bahkan orang tua sampai menciumnya. "Ini merupakan cincin Kanjeng Prabu Brawijaya terakhir, dan sangat dicari oleh banyak orang, karena memiliki banyak khasiat. Dari mana Angger Senggani mendapatkannya?" tanya Kilamiran. Ia meletakkan lagi cincin itu ke dalam kotak itu kembali. "Dari mana Kilamiran bisa mengenalinya benda ini, dan mengapa semua orang mengenalinya?" tanya Raka Senggani. "Sejarah benda itu sangat terkenal di masa jayanya Sang Prabu Brawijaya. Jadi banyak orang yang mengenali benda tersebut, bahkan ada yang mengkait-kaitkan atas kekalahan Sang Prabu dengan cincin itu. Karena sesaat sebelum kejadian itu, benda itu sudah tidak berada di tangan Sang Prabu lagi, sehingga sampai saat ini banyak orang yang memburunya," terang Kilamiran. "Yang menjadi pertanyaan mengapa benda itu bisa di tangan Angger Senggani, siapakah gerangan yang telah memberikannya kepadamu, Ngger?" tanya Kilamiran kepada Raka Senggani. "Cincin ini adalah pemberian dari Kanjeng Sinuwun, Sultan Demak, atas keberhasilan pasukan Demak yang mampu mengalahkan komplotan dari Empu Loh Brangsang itu, Ki," jelas Raka Senggani. "Bukan apa-apa, Ngger. Tentu ada pandangan lain dari Kanjeng Sinuwun dalam memberikan milik paling pribadi itu kepadamu, Ngger. Semacam usaha agar benda tersebut tidak menjadi rebutan para ahli warisnya kelak, dan tugas yang sangat berat itu Harua Angger Senggani pikul, memang suatu kehormatan buatmu, tetapi bukan pekerjaan yang mudah dalam pelaksanaannya. Aki harap segeralah Angger Senggani pakai benda itu, jangan sampai lepas dari jari tanganmu itu," terang Kilamiran. Raka Senggani pun segera mengambil cincin itu. Sebentar dipandanginya benda itu, kemudian dipakainya di jari manisnya. "Ngger, jagalah dengan segenap kemampuanmu, karena benda itu memiliki banyak khasiat, dan sebaiknya jangan sering dipamerkan meski berada di jari tanganmu," ucap Kilamiran. "Dan sebaiknya Angger Senggani segera mandi terlebih dahulu, karena hari hampir malam, dan lagi Angger Senggani pasti masih lelah," kata Kilamiran lagi. "Baik, Ki, saya akan mandi dahulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Banyak hal yang ingin saya ketahui tentang benda ini dan keadaan Desa Kenanga selama saya tinggalkan," jawab Raka Senggani. "Baik, Ngger, nanti malam kita bisa berbicara sampai pagi, karena Aki ingin mendengar kisahmu selama di Kota Raja Demak dan di Matahun," Kilamiran berucap. Raka Senggani pun langsung menuju Pakiwan guna membersihkan tubuhnya. Sementara itu di Gunung Merapi terlihatlah Empu Loh Brangsang tengah dihadapi para murid-muridnya. Dan di antaranya ada juga bekas murid dari Empu Pedet Pundirangan, yaitu Arya Pinarak dari Wilis beserta teman-temannya yang lain. Ada pula murid dari Empu Yasa Pasirangan yang bernama Sentanu juga diikuti para murid yang lain.
Tempuloh Brangsang sengaja mengumpulkan mereka untuk membahas keadaan yang telah terjadi di desa Bedandar beberapa waktu yang lalu, yang telah menewaskan dua adik seperguruannya itu. Menurutku selaku guru dan paman guru kalian semua, kematian dari Adi Pundirangan dan Adi Yasa Pasirangan itu harus dibalaskan, dan sudah menjadi kewajiban kalian terutama buat anak Mas Arya Pinarak dari Wilis maupun Angger Sentanu dari Argowayang selaku murid utama dari kedua adik seperguruan itu yang paling bertanggung jawab atas pembalasan ini, jelas Empu Loh Brangsang itu. Keadaan hening, tiada yang berani mengeluarkan suara mendengar penuturan orang nomor satu di Gunung Merapi itu. Mereka masih ingin mendengar kelanjutan dari ucapan sang guru tersebut. Setelah agak cukup lama Empu Loh Brangsang melanjutkan kata-katanya lagi, akan tetapi usaha ini tentu sangat-sangatlah berat, mengingat Senopati Brasta Abipraya itu merupakan seorang yang pilih tanding dalam hal ilmu silatnya, bahkan tampaknya ilmu jaya kawijayannya pun mulai muncul. Untuk itulah kalian semua aku panggil kemari, kata Empu Loh Brangsang lagi. Sejenak kemudian ia berkata, adalah kewajibanku untuk menempa kalian agar mampu membalaskan dendam Adi Pundirangan dan Adi Pasirangan itu. Apakah kalian bersedia untuk menjadi murid di Merapi ini? Tanyanya kepada murid dari Empu Pedet Pundirangan dan Empu Yasa Pasirangan itu. Kami bersedia, Paman Guru. Terdengar ucapan yang kompak dari murid-murid Empu Pedet Pundirangan dan Empu Yasa Pasirangan tersebut. Bagus kalau begitu. Mulai saat ini persiapkanlah jiwa dan raga kalian agar dapat menerima pengajaran yang akan kuberikan itu, ucap Empu Loh Brangsang. Baik Paman Guru, jawab para murid dari Empu Pedet Pundirangan dan Empu Yasa Pasirangan itu. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara, demikian tadi, cerita Pendekar Pilih Tanding karya Zakaria Faiz. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.